Assalamualaikum. Assalam. Kita start. Wah, kabar? Alhamdulillah, Ustaz. Apa di buat ni? Ini nak start dah. Ya, di start. Merum baca syairul istighfar. Okey. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dan membaca fadilah yang sudah, masya Allah, besar benarnya fadilah yang sudah. Apa cerita? Jika pada siang hari seorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum malam turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Masya Allah. Ini anu ni daripada hadis Bukhari ni yang diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Apa ni? Sebenarnya mudah sebenarnya diamalkan, ah. Kalau paling kurang sehari dua kali kita baca, waktu pagi dan malam. Pagi ambillah, kita dibaca dalam wirid lepas semayang subuh. Wirid subuh, tadi masukkanlah sebelum istighfar ini. Sama juga, waktu malam kita baca masa lepas semayang maghrib. Kemudian, wirid, baca wirid, dimasukkan wirid semayang maghrib. Semoga kita ini mendapat mengamal itu, Ustaz. InsyaAllah, terima kasih. InsyaAllah.